Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Paris TV. Iya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mensupport channel ini. Iya, channel ini akan menyajikan berita-berita terbaru dari selebritis Indonesia dan juga Malaysia. Ya, silakan untuk sahabat semua mensupport channel ini dengan cara silakan sekarang juga tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar terupdate dari selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Merkin dan juga Ana Jobling. Saat ini Merkin dan Ana Jobling lagi sibuk dengan kegiatan yang sangat istimewa. Ya, hari ini terlihat Ana Jobling lagi sibuk di lokasi syuting Melur untuk Firdaus. Ya, terlihat mata dari Ana Jobling yang katanya masih kurang bersemangat ya, dikarenakan kelelahan. Ya, Ana Jobling dengan jadwal yang sungguh padat sekali. Dan akhirnya hari ini bisa kembali ke lokasi syuting untuk syuting Melur untuk Firdaus season 2. Ya, kelelahan akibat proyek-proyek yang istimewa bersama dengan Merkin beberapa hari ini. Dan Merkin pun terlihat hari ini bersantai senyenak dan memperlihatkan para kru yang telah siap untuk melakukan syuting pagi ini. Ya, sungguh momen yang sangat luar biasa tentunya buat Merkin dan Ana Jobling. Ya, pasangan sangat luar biasa ini tentu saja membuat para fans semua jadi bahagia. Sukses terus buat Merkin dan juga Ana Jobling. Semoga hari-harinya menyenangkan dan selalu bikin bahagia para fans semua. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar, syuting berjalan dengan lancar, dan juga proyek Melur untuk Firdaus dicintai oleh banyak orang. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.